أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini ada kalimat wazaitun. Topik kita pagi ini berbicara tentang manfaat buah zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi pemirsa. Subhanallah, mengawali pagi ini dengan bersyukur kepada Allah. Sebab syukur membuat kita tambah bahagia. Wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sejatinya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Berbicara tentang zaitun, subhanallah, buah surga yang juga di dunia ada. Ternyata zaitun banyak memberikan manfaat. Salah satu di antaranya adalah menyehatkan badan dan membuat orang tampil cantik. Wow, benarkah? Pemirsa, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan kami, VT kami, yang di dalamnya menjelaskan tentang manfaat dari buah zaitun. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Bahwasanya buah zaitun bermanfaat untuk memperkuat daya ingat, kemudian menguatkan empedu, mencegah masalah pencernaan. Minyak zaitun bukanlah minyak sembarangan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan berkali-kali ihwal minyak zaitun ini. Ada kandungan yang istimewa dalam minyak tersebut. Dan itu tidak bisa ditemui dalam jenis minyak lainnya. Karenanya, minyak yang satu ini menyita banyak perhatian peneliti yang ingin lebih jauh mengetahui ihwal kandungan yang terdapat di dalamnya. Ribuan tahun silam, masyarakat di sekitar Laut Tengah dan Timur Tengah telah mengetahui rahasia di balik perintah mengkonsumsi minyak zaitun. Dalam bentuk buah, zaitun muda yang berwarna hijau kekuningan seringkali digunakan sebagai makanan penting untuk penambah rasa. Sedangkan zaitun matang yang mempunyai warna kehitam-hitaman diperas untuk diambil minyaknya. Manfaat yang terkandung dalam minyak zaitun itu terus diyakini oleh banyak masyarakat di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, tak heran bila minyak zaitun itu terus diproduksi di berbagai negara di dunia. Italia dan Spanyol misalnya berada di bagian terdepan negara penghasil minyak zaitun, disusul oleh Yunani, Tunisia, Maroko, dan Amerika Serikat. Kawasan Mediterania selama ini memang dikenal sebagai gudang buah dan minyak zaitun. Penduduk Timur Tengah mengandalkan zaitun sebagai sumber minyak nabati. Minyak inilah yang menciptakan rasa khas pada hidangan mereka. Pemirsa, kembali lagi dalam acara program Cahaya Ilahi bersama saya Riza Muhammad dan topik kita pagi ini tentang buah zaitun. Kenapa Al-Quran banyak menyebutkan tentang keistimewaan kalimat buah ini? Yang sering kita baca, wattini wazaitun. Lagi-lagi buah zaitun dipanggil. Bahkan salah satu surat menyatakan, zaitun itu adalah pohon yang diberkati. Subhanallah. Pemirsa, di dalam kutipan surat An-Nur, ayat ke-35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajarah. Syajaratin mubarakatin zaitun. Dikatakan bahwasanya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang sangat besar. Pelita itu di dalamnya ada kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara dengan minyak dari pohon yang berkahnya luar biasa. Dan pohon yang diberkati itu adalah pohon zaitun. Subhanallah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sekali lagi
pohon dan buah zaitun adalah pohon yang diberkati. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minumlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya karena sesungguhnya ia adalah pohon yang diberkati." Dan penelitian modern terkini pemirsa menyebutkan bahwasanya pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit yang mendapatkan sinar matahari yang baik di waktu matahari terbit, bahkan di waktu matahari tenggelam juga. Sehingga para peneliti menyimpulkan dari berbagai observation dan penelitian bahwasanya buah zaitun bermanfaat untuk memperkuat daya ingat, kemudian menguatkan empedu, mencegah masalah pencernaan, mengobati penyakit buasir dan impotensi, membantu masalah haid, menghilangkan racun dalam tubuh, mencegah pertumbuhan sel-sel kanker, menurunkan kadar gula dan kolesterol, kemudian mencegah penyakit kencing manis, serta mengobati berbagai jenis penyakit lainnya. Oleh karenanya, saat ini dalam dunia medis dan dunia kedokteran, banyak sekali herbal atau buah yang dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan penyakit. Dan kajian terkini adalah kajian buah zaitun yang dipandang banyak memberikan manfaat. Dan itulah alasan dasar kenapa zaitun menjadi buah yang sering diinformasikan Al-Quran sebagai buah yang penuh dengan keberkahan dan pohonnya pun diberkati. Pemirsa, selain untuk kesehatan, zaitun juga sangat bermanfaat untuk kecantikan. Bahkan dalam dunia kecantikan saat ini, banyak sekali produk-produk kecantikan yang bahan dasarnya diambil dari buah zaitun. Salah satunya adalah scrub untuk menghaluskan kulit, dan yang teranyar adalah sebuah pembuatan produk dengan menggunakan bahan dasar zaitun yang fungsinya untuk melembabkan muka, termasuk menghilangkan retak-retak pada penyakit kulit dan mengencangkan kulit. Subhanallah. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk memberikan atau menyimak satu informasi yang berkaitan dengan zaitun bermanfaat untuk kecantikan. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Minyak zaitun dapat memproduksi atau mereduksi kerusakan sel. Kerusakan ini dapat memicu kanker. Pemirsa, kembali lagi saya Riza Muhammad dengan Cahaya Ilahi dan topik kita tentang buah zaitun. Salah satu buah surga yang di dunia juga ada. Pemirsa, berbicara tentang manfaat, tadi sedikit disinggung tentang kesehatan tubuh. Namun saat-saat ini, baru-baru ini, zaitun juga dikembangkan sebagai produk kosmetik yang berfungsi sebagai bahan dasar untuk kecantikan. Maka berikut beberapa jurnal yang telah saya posting dan saya ambil dari hasil penelitian dan juga produk yang berkaitan dengan zaitun sebagai buah yang bermanfaat untuk kecantikan. Yang pertama adalah bahwasanya manfaat zaitun untuk kecantikan sebagai pelembab wajah. Pemirsa, kandungan zat linoleic acid yang berada di buah ini dimanfaatkan sebagai zat yang bisa berfungsi sebagai pelembab kulit dengan caranya dioleskan pada tempat-tempat yang kering, maka insya Allah kelembapannya akan cepat terjadi. Yang kedua adalah untuk penyumbur rambut. Minyak zaitun bisa membantu menyuburkan rambut supaya rambut lebih hitam dan lebat. Caranya gampang. Dicampurkan dengan sampo yang Anda pakai, kemudian dibilas sampai bersih. Subhanallah, simple sekali ya. Kemudian untuk perawatan kaki. Kaki yang pecah-pecah atau kaki yang terasa kasar bisa diatasi dengan perawatan minyak zaitun. Caranya mudah sekali, dengan mengoleskan minyak zaitun di telapak kaki dan di sekitar pergelangan kaki yang retak. Dan berikutnya juga informasi bahwasanya untuk kulit tubuh. Saat ini bahan dasar zaitun juga dipakai untuk scrub atau sebagai penghalus kulit agar senantiasa kelembapan kulit tubuh terjaga. Kemudian manfaat minyak zaitun untuk kesehatan. Subhanallah. Kalau tadi kecantikan, maka penelitian teranyar ini saat ini zaitun telah dijadikan satu obat untuk kesehatan. Salah satu diantaranya adalah menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi satu-satunya minyak terbaik di dunia ini yang tidak mengandung kolesterol dan sangat baik untuk jantung itu adalah zaitun.
Oleh karenanya, bagi penderita jantung, dengan menggunakan zaitun sebagai minyak dalam makanannya, tidak akan mempengaruhi kesehatannya. Yang kedua adalah, mampu melawan kanker. Minyak zaitun dapat memproduksi atau mereduksi kerusakan sel. Kerusakan ini dapat memicu kanker. Fenol dalam minyak zaitun, extra virgin bertindak sebagai antioksidan, pencegah penyakit untuk menghambat proses kanker. Asam oleat diperkirakan mencegah penyebaran tumor dalam tubuh pasien. Subhanallah. Dan berikutnya adalah menghilangkan artritis. Jadi minyak zaitun mengandung prostaglandin dalam istilah kedokterannya yang bermanfaat untuk mengatasi nyeri sendi dan pengeroposan tulang. Caranya dikonsumsi dengan campuran makanan sehari-hari, kemudian akan membuat anti nyeri dengan melumasi sendi dan mencegah pembengkakan. Jadi kalau ada dalam tubuh kita yang merasa bengkak, ternyata bisa diolesi dengan minyak zaitun. Subhanallah. Dan saat ini pemirsa, seperti biasa, ada pertanyaan via Twitter yang sudah masuk ke redaksi kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari Bapak Didin di Depok. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah mengkonsumsi buah zaitun merupakan kewajiban bagi setiap muslim? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, buah zaitun adalah buah yang disunahkan untuk dikonsumsi. Bahkan Rasulullah senang sekali menggunakannya dalam lauk pauk sehari-harinya. Ini merupakan ajaran Nabi. Jadi kalau dikatakan wajib, maka tidak ada ketentuan wajib untuk mengkonsumsi buah ini. Namun dianjurkan sebagai buah yang menyehatkan. Dari sebuah penelitian telah dinyatakan ini adalah minyak terbaik yang ada di muka bumi. Oleh karenanya boleh dijadikan harian, minyak harian atau lauk harian yang insya Allah nanti akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Oleh karenanya segala sesuatu yang disunahkan Nabi insya Allah akan memberikan kebaikan. Dan baik pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan spesial VT kami. Tayangan yang di dalamnya memberikan keterangan kepada kita bahwasanya zaitun juga bisa mengobati berbagai macam penyakit dalam dunia kesehatan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Buah zaitun adalah buah yang berasal dari pohon yang diberkati. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Riza Muhammad dengan kupasan minyak zaitun atau buah zaitun. Sekali lagi, selain bermanfaat buat kecantikan, zaitun juga berfungsi sebagai obat kesehatan, bahkan menyembuhkan beberapa penyakit. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwasanya minumlah zaitun dan gunakanlah minyak zaitun karena ia berasal dari pohon dan buah yang diberkati. Pemirsa, selengkapnya kita akan menyaksikan tayangan manfaat dari zaitun untuk kesehatan. Ini dia selengkapnya. Buah zaitun telah tumbuh sejak 8.000 tahun yang lalu, terutama di kawasan Mediterania yang berasal dari pohon Olea Europaea yang dapat tumbuh selama bertahun-tahun. Berikut manfaat menakjubkan dari buah zaitun untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Buah zaitun mengandung zat antioksidan dan karotenoid yang disebut dengan lutein. Lutein membantu menghancurkan radikal bebas di dalam tubuh yang dapat menyebabkan kanker, hingga ampuh untuk mencegah berbagai jenis kanker seperti kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker lambung. Sifat antioksidan yang ada di dalam buah zaitun selain untuk mencegah kanker juga dapat digunakan untuk mencegah penuaan dini yang terjadi di kulit. Buah zaitun memiliki beberapa manfaat untuk menyehatkan pencernaan karena kemampuannya untuk mengeluarkan racun dan gas penyebab masalah pencernaan. Buah zaitun baik untuk kesehatan jantung karena mampu mengurangi tingkat kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah zaitun akan mengurangi resiko Anda terkena penyakit diabetes. Dengan sifat antioksidan yang ada di dalam buah zaitun juga bermanfaat penting untuk meningkatkan penglihatan. Itulah beberapa kandungan minyak zaitun yang cukup kompleks hingga tak heran kalau dalam kenyataannya minyak zaitun mempunyai khasiat yang cukup banyak bagi kesehatan dan perawatan tubuh manusia. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah fakta penelitian semakin meyakinkan kita kalau ternyata
Innad-dina indallahil Islam. Agama yang benar-benar diberkahi adalah Islam. Sebab apa? Islam adalah agama yang banyak menyangkut, memberikan manfaat, dan mengatur sendi kehidupan dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, termasuk adalah buah zaitun. Pemirsa yang berbahagia, sadarkah kita kalau ternyata dengan banyak mengkonsumsi buah zaitun, maka bisa mencegah penyakit pikun dengan cara diminum seperti biasa, karena manfaat buah ini. Kemudian zaitun juga dalam sebuah penelitian bisa mencegah osteoporosis atau penyakit kropos tulang. Maka informasi-informasi ini boleh dicoba pemirsa di rumah, karena hal ini diselaraskan dengan hadis Nabi dan juga penelitian terkini yang ternyata buah zaitun memang bermanfaat untuk segala hal. Kemudian buah zaitun juga mencegah diabetes, yang itu juga bisa dicoba. Mudah-mudahan diabetes yang dideritanya bisa sembuh dengan buah zaitun. Berkaca kepada Quran Surah An-Nur ayat 35. Dikatakan bahwasanya buah zaitun adalah buah yang berasal dari pohon yang diberkati. Kaukabun durriyun yuqad min syajaratin mubarakah zaitun. Bahwasanya berasal dari pohon yang diberkati dengan buah yang diberkahi. Maka kalimat yang diberkati, yang diberkahi inilah yang sejatinya bisa memberikan banyak manfaat. Maka informasi-informasi Allah yang terdapat dalam Al-Quran, baik yang termaktub dalam hadis Rasulullah SAW, ketika menyebutkan sebuah benda, maka demi Allah, benda itu bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia. Salah satu benda atau buah yang sering disebut adalah zaitun. Dan pemirsa sekali lagi, zaitun itu adalah salah satu buah surga yang pada kenyataannya di dunia juga ada. Pemirsa yang berbahagia, di ayat lain Allah berfirman di dalam Quran Surah Ar-Rahman, sering menyebutkan kata nakhlun, sering menyebutkan kata zaitun. Kalau ternyata seringkali ayat-ayat di Al-Quran menggandengkan kebesaran Allah dengan ciptaannya. Ketika Allah menggabungkan kebesarannya lalu menyebutkan barang ciptaannya, maka sejatinya barang yang diciptakan itu akan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan manusia. Oleh karenanya kita berharap apa yang diajarkan Nabi, apa yang diinfokan oleh Al-Quran tentang buah zaitun sebagai sebuah pegangan pelajaran bagi kita untuk menggunakannya, kita ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, seperti biasa, kesimpulan dari segmen ini adalah kita kembalikan semuanya kepada Quran. Kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, Allah menutup perkaranya dengan Quran Surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan ada sebuah kalimat, telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ada kalimat, telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Maka sejatinya apa yang diinformasikan Al-Quran kepada kita adalah sebuah kenikmatan yang ingin Allah berikan kepada kita, yang insya Allah akan membawa kehidupan pada kehidupan.